Ini adalah perburuan babi hutan di Australia. Ketika populasi babi hutan terus berkembang, para pemilik tanah biasanya memanggil para pemburu profesional untuk mengatasinya. Hal ini dilakukan karena mereka dianggap sebagai organisme invasif yang merusak ekosistem lokal. Dan mereka cepat berkembang biak, merusak habitat alami, merusak tanaman, dan bersaing dengan spesies lokal. Karena tingginya tingkat reproduksi dan kurangnya pemangsa alami di Australia, populasi babi hutan dapat tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, langkah-langkah kontrol, termasuk penggunaan jasa pemburu profesional dengan helikopter dan senjata semi-otomatis, dapat mengatasi masalah ini dengan sangat efektif.